يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hardiansah di Sekolah Hafiz Quran sebagai muhafiz. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di rumah kediaman Bapak Rama dalam rangka khataman Quran. Semoga dengan khataman Quran ini Allah berikan cahaya kepada kita, Allah mudahkan kita dalam menghafal, Allah berikan kita cahaya pada hati kita. Quran adalah cahaya, Quran adalah memudahkan hati kita, Quran adalah sebagai penghidupan hati kita. Allah hidupkan hati kita dalam memperbanyak menghafal Quran. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di kesempatan siang ini, ya alhamdulillah kami dan saya selaku muhafid sekolah Hafiz Quran anak juara telah menyelesaikan agenda khataman Quran di Bunda Kaila. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjalan lancar ya, dan pastinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan khataman ini dengan lancar. Dan semoga kita semua dan wabil khusus Bunda Kaila dan keluarga semoga dijadikan sesuai dengan penilaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan di dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian yaitu adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga semoga Al-Qur'an ini menjadi hujjah kita, temeng kita, penjaga kita di akhirat kelak sebagaimana yang Rasul sampaikan, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran itu menjadi hujjah kita, timing kita, penjaga kita di akhirat kelak. Dan na'udzubillah, dan semoga kita dijauhi dari Quran itu bumerang. Bahwa Quran itu menjadi bumerang kita di akhirat kelak, bukan menjadi penolong kita. Dan semoga kita dijauhi dari hal itu. Kurang lebih ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu akbar. Ayo ngaji di SHQ. Ya sa'atil fadhlur rahibun fasih sabilud dumu'i sabilum murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur pada Allah SWT. Pada sampai hari ini, siang ini, alhamdulillah kita kasih panjang umur sehingga bisa melaksanakan acara khataman 30 juz sekaligus. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita
mendapat ridho Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullahu khairan kepada yang ayahanda sebagai ushabil bait dan juga Bapak Rama dan keluarga atas sambutannya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim di antara keluarga besar Sekolah Hafiz Quran bersama keluarga Bapak Rama dan keluarga semuanya. Terakhir sebelum doa, ya, mudah-mudahan ini kegiatan khataman ini kita tidak ada tujuan yang lebih penting selain ingin mendapatkan rahmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Qur'an ini, kita yang membacanya, rumah atau tempat yang ditempatinya, serta orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta ketenangan terhadap apa yang kita baca, apa yang kita latunkan, dan apa yang kita cita-citakan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Qur'an ini menjadi syifa buat kita semua, menjadi rahmat buat kita semua, dan juga menjadi hudan, menjadi petunjuk buat kita semua untuk mendapatkan jalan terbaik untuk menuju cita-cita terakhir kita, cita-cita terindah kita, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama-sama dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca salawat, kemudian kita berdoa bersama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi habli minas salihin rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana minas salihin allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa sallama taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali santri dari Kaila Balkis Darasis Putra dan Kalisa Syafa Darasis Putra, santri dari SH3 Galaksi Reguler Sore. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan khataman Quran dengan Ustadz dan Ustazah SHQ Galaksi. Semoga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan amin. Anak-anak kami menjadi hafizah. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk datang lagi ke rumah kami. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Rama dan keluarga atas jamuannya, atas tempatnya dalam program Khataman Al-Quran 30 Juz bersama Sekolah Hafiz Quran Anak Juara Cabang Bekasi. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan kebaikan buat keluarga setempat dan juga buat Sekolah Hafiz Quran. Sekolah Hafiz Quran, berbakti, cerdas, berakhlak.